Jadi bisa kita katakan bahwa prihatinnya dia dan kasihannya dia ke Bunda Korla itu bohong. Nikita Mirzani baru-baru ini kembali membuat kehebohan di jagat maya lantaran berseteru dengan Ivan Gunawan dan Maharani Kemala selaku pemilik MS Glow. Pasalnya, Nikita Mirzani menyebut bahwa Bunda Korla sudah berubah dan menjadi gila uang semenjak bertemu dengan Ivan dan Maharani. Nikita Mirzani merasa bahwa Bunda Korla telah diperalat oleh Maharani Kemala dan Ivan Gunawan untuk bekerja dengan bayaran yang tak seberapa. Yang terbaru, seolah ingin klarifikasi, akhirnya Nikita Mirzani pun melakukan siaran live bersama dengan Bunda Korla. Saat itu, Nikita Mirzani mengatakan akan memberikan uang berapapun kepada Bunda Korla tanpa embel-embel apapun. Namun, Bunda Korla menampik tujuannya hanya untuk menghibur. Kemudian, Nikita Mirzani pun menegaskan, jika Bunda Korla tujuannya hanya untuk menghibur, maka menghiburlah yang benar. Gue salah satu pengikut setianya nonton live-nya Bunda Korla dari zaman Putra Siregar, Sini Kita Nyawer, Mami Maharani sampai Atta Halilintar kasih challenge. Gue selalu sempetin waktu untuk nonton gitu pas di mana aja. Gue buka handphone untuk cuma nonton Bunda Korla doang karena waktu itu lagi hype banget ya kan ya. Nah gue saksi nih. Sini kita kan masuk kan, dia nggak diundang di live tersebut dan dia masuk, dia nantangin, kasih challenge ke Bunda, kasih challenge nih. Tadinya nggak dibaca sama Bunda, nggak dibaca say. Tapi karena banyak typingan nih dari anak-anak Bunda, Bunda itu Sini kita mau kasih challenge. Nah dibacalah sama Bunda. Waktu itu typingannya Bunda challenge 250 penonton, aku kasih 100 juta. Dan Bunda sempet nolak. Dan gue inget banget, gue saksi pas di live-nya Bunda. Gue inget banget Bunda ngomong gini, Nikita udah capek Bunda sama yang gitu-gitu. Bunda gak minta uang dari lu dan Bunda sempet nolak. Nah karena yang nonton itu satu Indonesia, ya jadi semua anak Bunda pada ngingetin gitu kalau challenge-nya si Nikita ini udah berhasil. Disitulah lu transfer ke Bunda dan Bunda terima kasih karena lu sudah transfer ke Bunda tanpa Bunda minta. Lu yang kasih challenge dan lu transfer deh tuh ke rekeningnya adiknya Bunda. Yang gue heranin itu kenapa ya? Kenapa orang yang duitnya sebanyak ini ketika ada masalah diminta lagi? Lu tuh punya harga diri gak sih? Setidaknya lu kalau ngaku orang kaya ya jangan diminta lagi, udah itu harga diri lu gitu. Yang lihat se-Indonesia men, malu, minimal punya malu nih kita. Duit diminta lagi, dia yang masuk live Bunda sendiri, dia yang nantangin, kasih challenge, dia yang transfer, sekarang diminta. Lu bilang Bunda miskin, yang miskin siapa? Gitu kan. Bunda mah gak pernah ngemis, elunya aja yang mau kasih, kenapa lu minta sendiri? Tapi si Bunda kalau boleh saran, ya mending itu dibalikin aja duitnya karena ya biar malu gitu si Nikita itu, tapi dalam bentuk recehan 100 rupiah, 500 rupiah dan disebarin depan muka dia tuh. Yang gue tahu dari Bunda Korla ini, dia hanyalah seorang manusia biasa yang bekerja sebagai karyawan di McDonald's di Jerman dan dia melakukan live streaming untuk menghibur kita semua dan terbukti guys, dia menghibur kita semua. Terlepas dari itu, mau background Bunda kayak gimana, mau asal Bunda dari mana, lahir tahun berapa, kita gak peduli. Mau dia war-war-war, dar-dar-dar atau Putri Duyung sekalipun deh, gue gak peduli. Mau masa lalunya dia kayak gimana, ya udah sih guys, semua orang punya masa lalu. Pokoknya buat Bunda Korla, semoga Bunda Korla bahagia selalu. Terima kasih sudah menghibur kita semua. Enjoy the moment. Happy ya holiday-nya bersama Mami Maharani. Dan jangan terkecoh sama orang-orang yang gak penting ini. Orang semakin sukses akan semakin banyak juga yang akan sirik Bunda. Dan buat teman-teman yang nge-tag postingan aku yang sebelumnya, mending gak usah deh. Soalnya Bunda Korla itu mengingatkan kita di live-nya dia. Dia ngomong terus kalau jangan DM Bunda, jangan nge-tag Bunda yang gitu-gitu. Soalnya dia gak mau, gak pengen ribut guys. Jadi gak usah di-tag ya, kasian. Biar dia happy gitu sama liburannya. Sekali-sekali coba lihat live anaknya, live si Loli gimana. Gimana dia berbesar hati, menahan nangis, gemeteran, menahan mental gitu ya, berusaha mentalnya kuat karena isi komennya lagi dia live itu dibully gara-gara emaknya gitu. Jadi gue langsung kayak ya Allah gitu, maksudnya gue langsung merasakan posisi anaknya gitu kan. Gimana sih seorang anak yang masih remaja mentalnya dihajar bertubi-tubi karena sikap ibunya. Jadi gue tuh kayak inget lagi gitu loh sama
apa yang gue usahain bicara sama anak gue, bahwa kita berdua ini harus saling menjaga kehormatan keluarga dan kehormatan masing-masing. Apa yang kita lakukan itu harus selalu berpikir bahwa ini ada impactnya gak ya buat anak gue, ini ada impactnya gak ya buat bunda gue, ibu gue gitu. Jadi gue tuh berusaha banget untuk bikin anak gue kayak gitu, kalau biar ngingetin dia gitu loh, kalau melakukan sesuatu tuh jangan sampai ada sesuatu yang punya impact jelek, merusak kehormatan kita berdua sebagai keluarga. Si Loli itu berada di posisi anak gua yang gua nggak tahu kalau anak gua menghadapi kayak apa ya, berita seorang menghujat emaknya, dibilang emaknya jahat, emaknya nyinyir, itu gimana ya dia ngadepinnya ya? Insya Allah. Bener loh, ini tuh satu perspektif yang gue baru banget ngeh, yang emang apa ya, menohok gitu di gue bahwa ya Allah bener juga ya, kenapa sih gak mikirin anaknya gitu ya. Ngerasa kasihan dan prihatin ngelihat Bunda Korla dimanfaatkan sama pihak yang endorse dia. Itu bohong. Karena terselip ada masalah personal di balik itu semua. Itu bohong. Apalagi sampai aib Bunda Korla itu dibuka semuanya, diumbar tanpa sensor. Jadi bisa kita katakan bahwa prihatinnya dia dan kasihannya dia ke Bunda Korla itu bohong. Sampai segitunya banget gak sih dia ngebenci orang? Ibaratnya kayak ngajak gak sih? Kayak ngajak biar fansnya ini Bunda Korla itu membenci. Oh ternyata ini Bunda Korla itu cowok, oh my god. Berarti bener dong kata si Izet. Ya kan, tau kan Izet siapa? Padahal yang kita tahu aslinya itu emang Bunda Korla itu perempuan. Guys, nih aku kasih tahu ya, ada loh jejak digitalnya. Temannya sendiri loh ini. Ntar ya, saya adalah salah satu orang yang berani meyakinkan kalian bahwasannya Bunda Korla itu adalah bukan laki-laki tetapi perempuan 100%. Jadi tolong ya, jangan lagi bilang bahwa Bunda Korla itu adalah laki-laki. Nah, dari sini kita aja udah tahu yang bikin video itu adalah teman SMP-nya Bunda Korla, atau apa, teman perawat ya. Dan di komennya itu pun banyak banget, sampai ada yang bilang kalau Bunda ini alumni SMP ini. Bener, emang dia tuh cewek dan emang bener 100% perempuan. Dan kalaupun Bunda Korla cowok ataupun LGBT, kenapa? Kalaupun dia masuk TV, kenapa? Kok jadi sirik? Gitu loh, Cinta Luna aja kenapa? Kok bisa dia masuk TV? Cinta Luna deh, Bunda Dorce, ya kan? Banyak loh Milen, ya kan? Hah? Aduh, udah deh, kalau lu untuk membenci, kalau mau benci orang tuh udah lu aja, gak usah ngajak-ngajak orang, gitu maksudnya loh. Sampai dia tahu loh kalau misalkan Bunda Korla itu namanya Indra. Ya ampun, sampai segitunya ya, mengorek, mengasah semua aib orang yang kita nggak tahu kenyataannya seperti apa. Sampai dibilang Bunda Korla pecandu narkoba, sampai dulu dia ngelontong di tempat bordir. Kalaupun emang iya, kenapa? Kayak diri lu aja bagus. Ya kan, semua orang itu punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu, maupun itu masa lalu yang buruk, maupun masa lalu itu yang baik. Nah sekarang kalaupun dulu Bunda Korla seperti itu, ya kenapa? Gue gak benci, gue happy. Gue merasa terhibur kok sama dia yang sekarang. Gue gak tahu dia dulu kayak gimana. Kenapa? Lucu ya anda.